Sebanyak 4 sekolah dasar di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Sabtu pagi. Apresiasi itu dikhususkan untuk siswa berprestasi yang mendapat peringkat 1, 2, 3 di masa sekolah. Selepas mendapat rapor hasil penilaian selama setahun, siswa-siswi dari kelas 1 hingga kelas 5 ini dikumpulkan di Balai Desa. Wajah sumringah pun terlihat saat mereka mendapatkan hadiah dan piagam dari pemerintah desa. Guru Desa Ambulu, Sunaji, mengatakan pemberian apresiasi ini sudah dilakukan 2 tahun terakhir agar anak-anak merasa senang dan terus bersemangat untuk meningkatkan prestasi. Meskipun tak seberapa nilainya, justru menjadi modal awal pemicu siswa lainnya agar lebih giat belajar. Ingin kasih penghargaan kepada warga yang berprestasi, fokusnya itu aja. Karena itu salah satu tugas kami membina warga. Artinya kalau mereka sudah merasa diperhatikan, saya percaya itu akan jadi modal mereka untuk lebih berprestasi. Sudah berapa kali ini? Dua kali. Dulu singkat saya itu 2019 ke 20, nah ini dilanjutkan kembali. Kemarin sih pandemi. Tadi kan dapat piagam, Pak. Sementara besar harapan dari Pemdes Ambulu agar piagam penghargaan itu bisa berguna untuk penilaian tambahan, khususnya pada saat PPDB ke jenjang yang lebih tinggi. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.